Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya menyampaikan jangan sampai tertipu ya dengan websitenya streamlinehk.com9364 dan bisa dibaca seterusnya. Ya, ini saya pencinta Huawei. Nih, HP saya udah retak-retak, Huawei-nya masih bagus dan di sini ada diskon 50%. Ya, nih. Nah, jangan tertipu dengan yang ini. Ini bahaya. Ya, di sini saya tertarik sekali yang nah, ini kamera. Ini ada kamera 50 MP, 8 MP, plus 5 MP. Ya, itu hanya bohong aja. Terus apa lagi? Spesifikasinya pemindai sidik jari enggak ada. Yang paling parah lagi, HP-nya enggak bisa hidup kayak HP mainan. Terus layar bingkai ini. Nah, ini tampilannya. Bisa kita lihat dulu. Ini spesifikasi. Ya, ini lanjut, terus ini CPU ya. Ini hanya gambaran apa? Oh, bagus sekali cara membuat websitenya, bagus sehingga kita tertarik. Tapi ini adalah penipuan dan jangan dimatikan teman-teman. Kita masuknya di sini, coba tes saja pesan. Nanti teman-teman akan diteleponnya, ya. Nah, ini masuk di sini, nanti teman-teman ditelepon. Nah, ini pesan kami ya setelah kena ini. Teman-teman kalau memesan online, setelah mati teleponnya, coba telepon ulang lagi. Aktif nggak nomornya? Bisa terima nggak? Karena nomornya ganti-ganti. Ya. Dan hanya bisa untuk nelpon kembali. Hanya untuk bisa nelpon dan tidak bisa nerima. Oke, ini dia. Oke. Nah, ini bohong ya. Jangan terima, jangan sampai ketipu ini. Nih. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contoh HP-nya, bukan contoh HP-nya, inilah HP yang dikirimkannya. Ya, ini namanya. Ya, bisa dilihat di sini. Nakari Osop. Mana punya? COD. Ya, itu HP-nya ada di sana. Nah, ini bungkusnya rapi benar. Nah, itu HP-nya diambil alel. Nah, ini keluarin alel. Nah, ini lid. Munculnya lid. Oke. Ini aja bukanya. Nih. HP-nya keluarin lah. Nah, ini HP-nya. Iya, masuk YouTube. Iya. Ini depan sedikit. Nah, ini. Ini depannya aja udah kayak mainan. Buka. Plastik HP ini. Nah, ini ya. Ini baterainya ringan sekali. Ya, baterainya ringan sekali kayak baterai mainan ini. Ini. Ya. Terus ini kameranya ada 4 katanya tadi ya, bisa kita lihat ini tampilan belakangnya. Ini ada 4, 1 2 3 4. Di sininya hanya ada satu nih, satu. Terus di sini ada pemindai jarinya enggak ada ya, pemindai jarinya enggak ada dan tidak bisa hidup setelah dicas. Ini untuk HP-nya. Jadi teman-teman tolong hati-hati ya, itu aja pesan dari kami ya, jangan tertipu dengan diskon 50%. Semoga tidak ada lagi yang ketipu dengan website. Apa? Jangan apa? Lupa subscribe. Oh ya, jangan lupa apa? Subscribe, kata Lel. Oke, teman-teman. Ya, nanti di link description ada itunya. Apanya tuh? Website addressnya ya. Gitu aja. Oke, kalau mau juga lihat di sini ada juga nih. Ini kami ada kasih di sini. Nah, ini link deskripsinya bisa nih. Nih. Ya. Bisa diapain. Terus tolong pastikan lagi teman-teman ya, beli online pastikan yang pertama nomor teleponnya aktif ya, ditelepon kembali apakah aktif atau tidak. Terus nomor yang di sininya ya, di sini itu ditelepon lagi tuh. Aktif atau enggak ya. Coba ditanyain. Intinya di sini deh, tanya ya, aktif atau tidak. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu aja dari kami. Semoga tidak ada lagi yang ketipu atau tertipu dengan website ini. Ini alel, tadaaa.